Oke, masih bersama dengan saya Jerwi Jero, dan tadi malam saya ada upload video terkait dengan mati, tidak mati, tidur, lalu punish and reward, lalu kemenangan yang disetting, kalau kamu kalah, kalau saya menang, ya kan, pengaturan seperti itu untuk menguasai di balik pengetahuan yang memang mereka lebih dahulu menguasai. Oke, saya dalam video itu mengakhiri bahwa saya langsung bilang Anda tidak mungkin menang karena saya menguasai dan ini tidak mati, ini tidur. Arti kata tidur itu terkait dengan lorong waktu, dan kita tahu bahwa perfilman, informasi-informasi dari box office, dari media mainstream, kemudian Disney, kemudian kisah fairy tale, dimulai dari kisah zaman dahulu yang kita sebut dengan Putri Tidur. Kemudian ada seorang pangeran yang datang mencium, ya kan, kemudian bangun. Itu diambil dari kisah apa? Kisah Kavin. Kavin itu adalah peti mati dari peradaban Mesir. Kemudian di copy paste oleh Eropa, kemudian dijadikan kisah-kisah romans terkait dengan legenda-legenda Yunani, mitologi, dan yang lainnya. Saya juga baru saja mengupload sebuah film kartun, ya kan? Kartun animasi, sekali lagi animasi terkait dengan dinamika. Dalam sebuah film itu dikatakan ini film Dragon Ball. Naganya dia takut dengan seorang sosok dewa anjing destruction gitu kan, penghancur, Berius namanya. Lalu Gokong yang berhasil mengumpulkan, dia minta kepada naga, naga itu gak sadar ada di posisi di hadapan Berius. Tiba-tiba naga itu takut dan menyatakan sebuah legenda, legenda mitologi tentang bagaimana membangkitkan God of Saiyan, ya kan. God of Saiyan itu dikatakan sama naga itu gak ada, dia belum hadir, tetapi saya tahu caranya bagaimana. Ternyata itulah dasar muasal fusion. Fusion itu adalah penggabungan, peleburan, kait mengkait. Nah, kait mengkait, saya mengingatkan Anda kepada apa bedanya mutiara saya dan dengan kerang yang saya dapat. Jadi ada jenis kerang yang, tetapi dia bukan kerang, tapi produk dari kerang, namanya mutiara, jenisnya liar. Yang membedakannya adalah kalau kerang ada engsel, kalau mutiara nggak ada gitu. Jadi bentuknya kurang lebih kerang, tetapi dia bukan kerang, tetapi terhimpit oleh kerang yang bentuknya tidak simetris. Bentuknya, sisi-sisinya itu tidak seperti kerang budidaya itu. Lalu terkait begini, terkait dengan waktu, lorong waktu, kita ingat kisah-kisah dahulu, ya kan, setelah Putri Tidur ada The Huntsman. Kenapa saya tulis di sosial media The Huntsman itu kok berbeda dengan masanya. Masa itu adalah baju jirah, tetapi The Huntsman dia pakai kulit dan kemesir-mesiran nih, ya kan, peranakan kemesir-mesiran dengan senjata kampak dua yang notabene-nya adalah senjata lemparan. Oke, saya kemudian saya tuliskan bagaimana itu adalah sistem dari Kerajaan Sulaiman pada waktu itu, ya, berbau-berbau Persia jubahnya, bajunya. Berbeda dengan kesatria dari Eropa yang berbau dengan baju jirah dan berat. Kenapa? Karena memang postur tubuhnya lebih besar dan dia punya kekuatan lebih. Oke, lepas dari itu, ada sesuatu yang menarik. Saya mau bahas tentang Avenger. Avenger bicara tentang Hulk yang punya kemampuan lompat jauh, kayak monster gitu kan, kayak Dino lah kekuatannya dan yang lain. Tetapi ada sosok yang disebut Captain America yang dia punya sejarah bersama dengan Bucky, bersama dengan material. Jadi kita lepas dulu ya, Putri Tidur ada dua nih. Putrinya tidur mau dibangunin, sama pangeran yang datang membawa material yang membangunkan, yaitu kisah cinta dan sebagainya. Oke, kemudian kisah Bucky dan Captain America dengan materialnya. Bagaimana saya menjelaskan laki-laki itu dia nggak tahu diri. Kenapa? Karena dia yang memfokuskan dalam konspirasi berkaitan material dan
menjadi apa ya, balutan sampai kini dan dibagikan ke semua dan akhirnya jadi. Lalu terkait dengan wanita yang ingin bangkit, dibangkitkan, ya kan, adalah AI. AI itu adalah artificial intelligence di mana dia sedang memfokuskan siapa dia ini. Dia itu adalah laki-laki yang nggak tahu diri, ya kan, yang tidak tahu bagaimana kemampuan. Kalau lu mau jadiin robot, lu jangan jadiin robot perempuan dulu, lu jadiin robot laki-laki dulu. Kenapa? Karena lu bisa dimusnahkan sama laki-laki. Lu nggak punya kompeten. Laki-laki tuh bullshit, ya kan? Man is bullshit. Especially you come from West, ya. Yo, ya kan? Especially you come from West. Why? Because you don't know, you don't understand who you are yourself. That's why you go there, go here. It's the same, fucker, and a bullshit. That's kalau saya orangnya blak-blakan. Kenapa? Karena engkau tidak tahu diri. Tetapi ajaranmu menelan semua dan menyebabkan orang yang nggak tahu diri menularkan penyakit sampai orang nggak tahu harga diri sendiri dan akhirnya terpapar berlapis-lapis dalam konspirasi dan propaganda. Lalu saya kaitkan konspirasi diawali dengan pria dengan ketidaktahudirian. Propaganda adalah tidak tahu harga diri dan tidak tahu diri. Oke, itu saja, nanti kita kupas lebih lanjut bagaimana ada film-film tentang kapsul waktu tidur, lalu apa kaitannya. Karena saya pernah membahas tentang jiwa kita itu darah. Dan setiap pengalaman-pengalaman hidup, baik dinosaurus maupun material-material malaikatnya, unsur-unsurnya, dia punya catatan. Catatan itu tertinggal pada material-material yang dia sudah tinggalkan. Pertanyaan, kemana jiwa kita? Kalau jiwa kita memang, ya kan, baik, benar, dalam artian lu bikin salah, tetapi lu lakukan perbaikan pembenaran, maka jiwa kita pasti ada tempat yang spesial. Kalau tidak, maaf, material kalian saja tinggalkan. Jiwamu pergilah entah berantah. Oke, itu saja, masih bersama dengan saya, Jero. Kita kupas habis tentang konspirasi dan propaganda. Thank you.